Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejagung akan mengutamakan kasus dana pensiun di BUMN ini. Jaksa Agung juga menyatakan akan menindak tegas pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama Jampisus Dirdi, tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Setelah mengaudit 4 dana pensiun BUMN, Kementerian BUMN dan BPKP akan melanjutkan audit dana pensiun BUMN lainnya pekan depan.